Oke, selamat pagi guys. Masih bersama saya Muki D. Kali ini kami akan membuat tanaman yang terel, itu dia penampakannya. Membuat tanaman ini biar terlihat sedikit rapi. Kalau rapi itu nanti biar atasan kita yang menilai, guys. Ini ya, guys. Ini namanya legistrum, guys. Ini, guys. Guys, penampakannya, guys. Oke, putar-putar. Oke, mudah-mudahan nanti rapinya bisa menyenangkan hati bos kami, guys. Oke, guys. Penampakan kameramen saya nih, guys. Oke. Itu ya, guys. Doni waktu bujangan itu namanya, guys. Oke. Check it out. Yup. Oh, Cholali. Iya. Alat yang kita gunakan, guys. Ini gunting, gunting kecil, guys. Ini juga, guys. Nih, biar nggak kepanasan, guys. Sepatu safety juga, guys. Oke, guys. Kita mulai. Itu sudah ada DP tadi sedikit, guys. Yes. Oke, guys. Akar-akar yang kira-kira itu kita buang, guys. Dahan-dahan yang kira-kira agak terlalu banyak. Okay.
guys. Ini kita finishing nih guys, ini guys. Potong yang kecil-kecil begini guys. Dekat itu. Nah, guys. Kita potong yang ini guys, biar nampak lebih bersih dan rapi guys. Ini nanti kami pakai pupuk kandang guys, itu buat yang di pangkalnya itu situ di pinggir-pinggir begini, pupuk kandang campur tanah guys langsung nanti guys. Jadi kalau dia nanti tumbuh, ini yang harus selalu kita jaga guys. Dia tumbuh langsung kita potong guys. Tumbuh langsung kita potong. Jadi biarkan ia mengumpul di sini guys. Vitaminnya itu langsung ke situ guys. Selesai guys, tinggal potong-potong yang kecil-kecil gini-gini aja guys. Tinggal bersih-bersihkan aja yang ini, potong-potong kecil. Kita nggak usah bantu dengan kawat-kawat itu guys, biarkan semesta yang bekerja guys. Oh ini modelnya begini ya, udah kita ikutin aja kemana dia mau nih guys. Jadi tanpa kawat-kawat itu juga nggak tahu namanya guys. Tinggal potong yang kecil-kecil gini guys. Ini gatal-gatal guys tadi guys. Ini pak, lihat pak, ini pak. Ini pak, ada ulatnya pak, ini pak. Ini pak, ini pak. Ini pak, ini pak. Ini pak, itu yang bikin gatal tadi saya guys. Saya sempat berlari tadi guys, ambil minyak guys, bunuh saja deh guys. Oke guys, masih ada juga guys, ini satu guys. Ini guys, tuh guys, banyak guys. Oke guys, masih ada sedikit guys ini guys. Mudah-mudahan cara pembuatan saya ini bisa menginspirasi Anda ya, di rumah ataupun di tempat pekerjaan Anda. Karena ini tanaman ini bagus guys, warna daunnya itu agak kuning jadi nggak terlalu hijau. Mudah-mudahan menginspirasi Anda, klien-klien semua. Monggo pak, dilihat kan sekeliling ini, putar-putar. Mantul.
kritik tolong Pak ya, kritik saran itu buat kami agar semakin lebih giat lagi Pak, bikin konten kami ini Pak. Dan Pak lihat sebentar lagi Pak, kesana Pak. Dari kami Belekak Garden, saya Mukidi Sapopalop masih bersama kameramen kami Sapcono Nugroho, biasa dipanggil Doni. See you next time.